belum ada suaranya, belum masuk di sini. Ya, ternyata belum semuanya tidak semuanya bersih. Nah, di hari pertama ini, kita misalnya kena virus nih. Kita kena misalnya kena chickenpox, misalnya kena kemarin ada hepatitis yang belum diketahui sumbernya. Kita kena COVID misalnya di hari pertama ini. Tidak semua mikroba ataupun virus dan yang lain itu akan memberikan dampak secara langsung. Respon imun di dalam tubuh kita juga nggak selalu sadar-sadar. Tiba-tiba ada langsung diserang. Nggak tentu. Ada yang masih butuh respon dulu. Responnya lambat. Kalau di COVID, dia baru muncul hari kelima. Artinya, siapa yang kena COVID di sini? Pernah kena COVID? Ya, dia kena. Banyak orang yang sudah kena. Saya pun pernah. Ketika muncul gejala ini hari Senin, muncul gejala pilek badan nggak enak dan yang lain. Artinya kalian terpapar itu bukan hari Minggu, ya Senin, bukan hari Minggu, bisa jadi hari Kamis, bisa jadi hari Selasa, Rabu. Tapi mulai muncul gejalanya itu di hari ini, lima hari setelahnya. Nangkep ya? Dan gejala itu pernah kena COVID gejala hasilnya apa sih Cynthia? Sesak nafas. Oke, ada lagi? Panasnya, ada lagi? Panas. Kalau batuk pilek, kena. Mungkin bukan hanya COVID, ya, teman-teman. Terbiasa batuk pilek. Ada nggak enak banget. Sering ya. Dan itu normal, nggak usah khawatir. Kira-kira gejala apa yang muncul? Yang paling sering muncul ketika kalian sakit. Ada nggak enak banget. Itu kira-kira apa aja yang gejala muncul? Lemas, satu. Apalagi? Panas. Ya, apalagi? Enggak pernah sakit semuanya. Lupa rasanya. Lupa rasanya. Lupa rasanya. Siap, apalagi? Nyeri, good ones. Apalagi? Nafsu makan hilang, anoreksia. Apalagi? Kalau sakit, masuk angin lah, demam lah, meriang lah, butuh peroan lah, dan yang lain. Itu kasih sayang dan yang lain. Gejala apa yang merasakan? Selain nyeri, panas, tadi nggak mau makan, langsung makan dulu. Badan jadi sakit-sakit. Apalagi pusing? Pusing? Apalagi? Semuanya betul. Itu nanti ada istilahnya. Apalagi? Kalau kamu panik sakit, ciri orang sakit itu seperti apa? Mata merah. Mata merah. Pucat. Merah itu nanti namanya lumpur. Pucat. Ada lagi. Lupa. Ciri-ciri peradangan. Ada lagi. Pernah radang tenggorokan paling gampang. Suaranya hilang. Apa yang kamu rasakan? Atau ketika melihat temanmu radang, apa yang kamu lihat dari dia? Ada lagi? Apa yang bengkak? Di tempat tidur sedang. Pernah tertusuk paku? Tertusuk batu? Pernah luka? Jatuh di pinggir jalan? Tabrak angin dan yang lain? Lecet kakinya? Ya? Apa yang terjadi di luka itu? Apa yang terjadi misalnya? Apa yang terjadi di luka? Kok kamu tahu kok itu infeksi? Apa yang terjadi di sini? Nah, itu proses. Apa yang terjadi? Yang kamu rasakan dari yang kamu lihat? Ya, di kamera jaraknya ya. Apalagi? Memar. Ya, memar, entah ya. Apalagi? Perih. Apalagi? Oke, okay. Ada lagi. Keluar air. Kita akan diskusi. Ketika kulit kita terus batu pasir, pernah merasakan itu gitu loh, jatuh ya. Itu kan jadi ada kontak. Ya, kontak dengan zat asin dari luar tubuh kita masuk ke dalam tubuh kita. Itu karena kulit kita sobek. Karena kulit kita terbuka,
Kulit adalah dalam bentuk masker. Kulit adalah physical barrier, barrier fisik. Ketika barrier fisiknya terbuka, maka zat asing bisa masuk. Apakah zat asing bisa masuk jika kulit itu sehat? Kalau kulit itu terbuka, zat asing bisa masuk. Permasalahannya, apakah mata Anda itu ada kulit? Ya, kalau Anda kulit juga bisa dan asing bisa masuk dalam mata karena dia yang terkulitnya. Secara mata bisa datang. Diciptakanlah agar hal di mata. Ketika kita tidak berpindah yang lain, ada yang meluas mata. Dari hal di mata, kita ada enzim. Itu juga harus kau dari itu. Apakah di dunia itu ketutupan sama ketutupan sama kulit? Enggak. Maka bisa aja kan tanggal perjalanan dengan kanker yang menunggu sejalan yang lain masuk ke hidung bisa. Harusnya membuat sakit kalau itu masuknya. Karena di dalam hidung kita ada rambut-rambut korupsi yang nanti rambut korupsi kita kan tidak tepat. Dan kan dia tak jari-jari gitu. Karena walaupun kita korupsi ya tidak rapat, di dalam rongkongan kita masih ada air minum, masih ada kalau kita minum ini tidak tahu, masih ada lendir-lendir kumannya, debunya ada di lendir, karena di lendir itu juga ada masalah. Oh, mulut Pak, saya mulut. Begitu makan waktu makan. Apa yang ada hal yang saya selalu sekarang ini? Sampai di lambung dia langsung ada. Nah, nggak ada yang lain lagi di salah kerja kaca di lambung ada apa ada lambung itu buat semua komando itu semua hal kita masuk ke dalam lambung itu akhirnya masuk ke sana itu juga sekarang ternyata bakterinya tahan dengan masuk nanti itu lalu dibutuhkan lalu keluar apa Tetap pankreas kenapa saya juga kita masih ada tangan tapi di usus besar ada apa itu materi belum materi BM lanjut kemarin ada bakteri baik ada bakteri kain atau probiotik sudah melakukan bakteri yang jarang itu juga bisa terjadi meskipun probiotik bukan bagian dari tubuh kita, dia cuma numpang. Tapi dengan numpangnya, dia membayarkan kita dengan memberikan pertahanan yang cukup. Oke, itu di sistem tadi. Apakah dengan sistem tadi yang cukup? Tidak. Seperti virusnya masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi kalau masuk ke dalam pembuluh darah, sistem tadi sudah ada. Maka yang diperang adalah sistem pertahanan itu yang tadi di dalam darah. Tak ada itu sadar putih. Sadar putih itu enggak cuma satu jenis. Kita ada yang sadar putih. Artinya kalau kalian belajar di seluruh jenis atau apa itu dari ada materi yang sempat sekali kalau ada sempat dan kalau bisa seperti itu. Artinya tubuh kita disetting untuk bertahan dari terpaan mikroba, terpaan semua jajan dari luar tubuh kita. Kenapa? Agar tetap homeostasis. Tapi tidak semuanya bisa aman dengan physical barrier. Tiba-tiba kita satu sini yang lengkap, kulitnya belum sempurna.
kita apa yang mengambil itu harus tidak sudah ada banyak bakteri yang masuk kami itu infeksi kok infeksi itu artinya adalah zat yang asing masuk ke dalam nah infeksi terjadi infeksi dan situlah berakibat apa dari infeksi dengan karena nah, ini baru muncul di hari kelima respon antibodi. Wah, ini ada pusuk anak ini yang tidak kita kendali. Maka sekarang juga bolehlah muncul ini ada lima ketika atau keluar data ada yang dalamnya warna hijau, ada yang dalamnya warna putih, ada yang dalamnya warna kuning. Itu semua respon antibodi. Gak ada, tapi ternyata merah nanti sampai di sini sampai di plato ini artinya sampai di tahap itu sudah optimal jadi sudah kalah kok kita kalau kita yang apa sakit terus. Kalau terus berusaha meningkatkan maka akan nah, kemudian berubah. Bagaimana dari itu? Panas. Kok baik? Bukan salah cara. Kok baik buat kemudian? Kemarin tanya manusia. Kenapa? Karena kita menyebut sistem ini saat itu. Ketika sistem ini muncul, nggak bisa menangani kayak gini nih. Terpakan tulisan, ukuran, banyak. Gak pernah kenal, gak pernah kenal dengan virus COVID. Jadi sekalinya kenal COVID, gak punya memori. Apa itu memori yang kita baca? Nah, orangnya sehat. Menang, orang selalu kalahin virus COVID 2 minggu pak, di kamar. Ya, makanya 2 minggu pak, itu kan ada 1 bulan. Baru, pulih lagi. Jalan penagas. Ngomong, gak oke. Nah, disinilah kita sudah menang. Ketika sudah menang, nggak perlu lagi sistem yang kita, karena COVID-nya sudah hilang. Apa kita bicara tentang COVID? COVID-nya sudah bersih dari tubuh kita. Maka turun imunnya, diturunkan lagi ke tahap netral, baseline. Nah, apa yang ada tentara kalau nggak ada tentara? Tentara itu sudah dibentuk. Ya, itu analogi. Tapi kemudian untuk kalian baru ada pernah COVID dua kali. Kalau dia fase normal seperti ini, like period kayak gini, tiba-tiba kena lagi, maka sistem imun sudah tahu, ah, itu yang kemarin ini data lahir-lahir yang sekarang variannya sebegini. Respon imun langsung double. Set. Tapi dia tidak butuh waktu lama. Maka serangan virus kedua kali biasanya lebih ringan. Ya tahu? Lebih ringan, lebih cepat selesai. Nih, kalau di sini dia butuh ini khusus COVID ya. Di sini dia butuh sekitar 2 minggu untuk benar-benar pulih. Bahkan ada yang prolong sampai 1 bulan belum pulih-pulih. Ya enggak apa-apa, artinya masa bertarungnya lama. Tapi di fase kedua dia cuma butuh sekitar 5 hari aja. Setelah itu oke lagi. Karena apa? Respon imunnya sudah tahu dan dia langsung tinggi. Oke, itu tentang sistem imun. Nah, kalau nanti bisa kena lagi enggak? Bisa. Ketika virusnya sudah berbeda lagi. Maka sintia tadi kena 3 kali. Maka dikena 3 kali dia akan turun lagi ke sini, ada paparan lagi dia naik lagi lebih tinggi lagi. Oke, jadi sistem imun secerdas itu kalau kita mendidik dan mensupport. Kenapa dididik? Karena kalau tidak pernah dididik nggak pernah kenal dengan penyakit. Kalau nggak pernah kenal penyakit sama seperti ketika kita di sini nggak pernah ada virus COVID sebelumnya, maka ketika kena COVID kita kaget badan itu. Langsung sistem imunnya anjlok, gitu. Tapi kalau dikenalkan maka aman.
yang jadi itu jadi slogan berani kotor itu baik. Kenapa kotor? Karena kotor banyak kumannya. Karena kalau kita nggak pernah kena kuman, jangan harap tubuh kita kenal dengan kuman itu. Seketika kuman itu masuk ke tubuh kita, responnya akan lebar. Oke? Nah itu kalau kalian selama ini hidup sangat krisis, itu malah justru tidak merawat sesuatu. Pakai sanitizer, pakai masker, pakai cuci tangan, pakai sabun. Oke, nggak masalah. Karena kita tidak semuanya pernah terpapar COVID. Maka dari itu, kalian belum prepare dengan COVID. Tetapi, kalau hidup kalian sangat steril, itu jadi permasalahan. Karena sistem imun kalian hanya akan menjadi sistem imun yang settingnya default. Ya, settingnya default. Nggak ada fancy setting. Setting default itu bawaan dari Tuhan. Tentu ya itu. Alamiah, maka tadi yang disampaikan apa? Dibilang ada yang sama nggak? Ada yang beda nggak? Kita ras manusia itu punya bisnis dan default imun yang sama. Oleh saya ada yang beda. Kita beda di mata, nervur, fisikal nggak ada yang vitalis. Itu yang tidak akan membedakan kamu dan baik. Kecuali kamu punya mental. Kalau kamu punya disitu mulainya tes, mulainya karena itu bolehnya sebenarnya jam lima ini hari ini kamu bisa begini, dia akan diperkosa sendiri. Ya kan maksudnya berikut ini dan itu tak ada sistem tak mampu terus pasangan misalnya tidak memungkinkan kamu sendiri. Tapi sebenarnya sama. Nanti di dalam yang ngomong ini mas, yang membedakan adalah pernah belajar atau belum. Kalau belum pernah belajar, ya kamu itu. Kalau pernah belajar, nggak ada lagi. Pernah terpapar virus, maka sistem imun pun berbeda dengan orang yang belum pernah terpapar virus. Maka tadi saya tanya, pernah dengan virus COVID itu? Belum pak. Nah, kali kamu belum. Apa tadi kamu nggak bisa? Ya kan? Itu masa. Dia tidak memunculkan gejala langsung bukan betul. Kok bisa kuat? Ini yang terbuat. Selain belajar adalah disupport. Disupport oleh manis. Maka dari itu, COVID melanda sehingga menjadi salah satu poin integral yang kalau bangunan dan yang lain itu mendukung sesuatu. Menghentikan tangan lurus dan menghentikan sesak nafas. Tapi kalau ini meningkatkan sistem imun. Jadi memang tentaranya di Itali pada sejarah. Kau bilang, nah pada itu saya pokok. Di sini memegang peran sebagai di sini. Jadi kamu adalah di sini. Harus nanti tidak panas. Walaupun sedikit cepat-cepat. Sedikit apa? Nah itu tidak lama-lama. Kenapa? Karena kita mau pilih-pilihkan. Kita mau makan, sistem ini itu bisa diatur. Ketika kita kena COVID atau orang lain kena COVID, apa yang harus kita konsumsi? Kita bilang apa? Ada lagi? Bengkongan, apa lagi? Apa yang kalian tahu? Kok kalau kena COVID, maka ini minum ini, mau minum sendiri, tak ada COVID. Saya tahu, kita dia adalah sebenarnya kita memberikan senjata pada sesuatu. Kita akan sebutkan ada kerja kalau kita hubungan visi dengan sesuatu. Ya, karena orang yang terlalu visi, kekurangan visi, anak-anak yang ada itu kan remaja remaja yang ada itu kan orang-orang yang sedikit karena yang sedikit tidak ada kaitan. Dan hubungan visi yang lain sehingga
sistem umumnya tidak terbang, Mas. Kemarin ada informasi kalau ada bangsa, salah satu pria di luar negeri, kan, dia terkena HIV, dia terkena monkeypox, dia terkena COVID. Pernah baca itu, jadi kompleks. Satu hari tidak mungkin tiga penyakit yang berbeda itu. Itu karena ini menekan sistem imun ini. Kita juga akan bicara tentang itu nanti. Pas tes, berapa yang terkena ini dalam sistem imun dalam tubuh. Ya karena HIV, sistem imunnya hancur, ada rasa pos langsung terkena. Mana yang harus menjadi dosa ada positif. Barangkali kalau di sampingnya ada aktif ini sih dia juga bakal kena jenis. Barangkali kalau di mana sebenarnya kan bicara dalam hal kurang, dia bakal kena jenis. Apa itu juga ada jenis. Hari ini kita akan belajar tentang secara apa namanya brief ya, karena nanti ini kan jadi satu pertemuan. Hari ini merangkum 4-5 pertemuan ke belakang. Ya, nanti akan lebih dalam. Ini hari ini saya sudah menyampaikan tentang sistem mekanisme pertahanan tubuh dan physical barrier. Kemudian setelah mikroba yang lolos dari physical barrier, kita masih punya tameng kedua, imunitas alami, imunitas bawaan, atau imunitas innate. Imunitas innate dengan imunitas sistem barrier ini, kita semua yang membedakan adalah wireless immunity, imunitas yang dimana. Itu sebabnya di bulan Agustus, itu menjadi bulan imunitas. Pada hari semua hari ini harus mendapatkan ketimbangan imunisitas. Agar tidak punya kekebalan tambahan. Kamu harus mendapatkan vaksinasi COVID 2 kali sebulan. Misalnya, bulan booster 1 kali, dan ini adalah dua kali. Belum. Dan saya tidak terima untuk booster 3. Jadi, kenapa? Itu yang akan membuktikan. Ketika bayi tersebut dimasak ke tangan tapi risiko sistem kita ini harus tidak apa dari seperti itu. Tapi kita mengikuti kita dengan orang lain kita ini. Karena saya punya teknologi yang bisa menjadi pre-apanya saya tidak pernah vaksin. Anak-anak bayi kita yang tidak pernah tulis, tidak punya teknologi. Cuma nanti pembelian dari mana aja. Bisa dibangunannya sama imun ini. Bisa kita katakan, yang kita beda maka ikut nanti panas pak biar tahu panas ini jadi salah satu respon imun makanya saya tanya kalau kamu dari apa sih terjadinya panas betul panas itu bahasa kita awal dan lima tapi panas itu yang karena ikatan anaknya jadi panas karena kan dengan itu vaksin normal ya. Nah ini ringkasan tadi saya sudah sampaikan, jadi baca ini kita nggak bisa lepas dari
namanya paparan virus bakteri kuman sampel debu dan yang lain di mana pun kita tinggal. Karena kita kan tidak tinggal di dalam bakteri, tapi kita di dalam luar keluar manusia tidak bisa. Oh, kita bicara tentang virus COVID, kuman sampel. Ya, kalau kita bicara virus, maka itu bisa dapatkan juga ada pun kondisi penyakit-penyakit yang terkenal dalam makanan. Tapi bukan orang dalam makanan. Kalau itu ayam pun, kita tidak itu tidak. Tapi kalau penyakit yang bagus, itu dalam makanan. Penyakit yang sebenarnya lagi, tipus, penyakit tipus, apa yang akan terjadi? Satu dua tiga empat lima itu kan ya contoh itu kenapa tikus itu disebabkan karena faktor yang bersangkutan sebabnya apa ini itu hanya ada di dan piring yang kamu cuci atau piring di pinggir jalan yang kamu makan piringnya di dalam kandang yang ayamnya kotor. Ayamnya dari mana? Ayam yang tetap kontaminasi, stresses. Oh, kita, ya, kita baca dari kita ayam. Cetiknya enggak dalam cetiknya sama sumur juga. Ya, atau petugas kerja kopi enggak bersih. Jadi, nanti kita ayam. Tidak ada cara lagi. Selain penyebaran itu pada saat sama dalam alat ini ketika kamu bicara virus ya penyebaran dan selain alat ini tidak di dalam kualitas ya itu belum dalam berkat ya kita akan seperti yang kita tapi itu bukan kita saat kita jadi kamu minuman semakin fesis dari virus dan yang terakhir dari dia usaha aku ini. Ya, tapi ada orang lain, sebenarnya pada dia kemana terus. Iya, itu tidak fokus. Oke, maka dari ini, kita belajar. Maka sebenarnya belum bobo. Maka ada yang sengaja melalui tubuh kalian. Maka sebenarnya tidak ada. Kalau memang kalian cukup, kalau memang kalian tidak cukup, Ini tadi disampaikan semua semua di lingkungan kita tuh kita nggak bisa lepas dari yang namanya bakteri patogen. Patogen itu berbeda dengan probiotik. Probiotik itu organisme yang memberikan keuntungan kepada lahan di dalam kita. Kalau patogen, ketika bakteri tersebut, jamur tersebut, mikroba tersebut ada di dalam kita, itu akan menyakiti.
maka sedepan mungkin. Ya. Nah, tadi saya sampaikan sudah ada tiga hal, yaitu physical barrier, sistem imun, sama sistem adaptif. Sistem adaptif, imuniti, atau sistem didapat, itu sama. Karena kita sengaja, kita tidak mau menyebabkan diri sendiri, atau tidak satu juga tidak terpapar. Itu namanya adaptif. Nah, ini tadi salah satu perbedaan, kalau innate, alami, di alami hibah dari Tuhan, atau innate immunity itu dia non spesifik, artinya ya kita sama, kita semua sama. Terus kalau ada virus A, virus B, virus C, cara serangannya sama, cara menanganinya sama tubuh kita, itu artinya non spesifik. Tapi kalau yang tidak virus A, cara menanganinya, maka kita berharap itu perbedaan antara yang alami dan yang didapat. Didapatkan itu memang spesifik, satu penyakit, satu cara menanganinya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua, innate dan fisik, barrier fisik itu menjadi pertahanan utama pendekatan virus. Virus jamur bakteri atau apa pun itu ya. Saya sih kita ada kuman. Ketika ada kuman pertahanan utamanya pasti kalau ada kulit dari mata, terus juga ada silik yang di hidung, kemudian ada lendir dan lain-lain. Setelah kena di innate immunity, ternyata tidak mati, tetapi bahkan dibandingkan dengan yang kedua nanti, namanya sistem adaptif. Nanti teman-teman saya bagikan slide-nya kalau belum ada dari e-learning-nya yang baru. Nah, ketika gagal di dalam menangani serangan kuman, maka bonus kita harus pulih. Atau sakitnya jadi panjang. Jangan terus 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 ya. Jadi semakin jadi kalau bonus terganggu, kita harus semakin jadi semakin kita terus atau ketika sakit sakitnya lebih jauh lama. Ya, kita benar mekanisme kalau sistem
Karena sistem emosional kami itu jelas. Dan yang kedua, jelas sebenarnya tidak memiliki anak warna atau anak itu yang cukup. Dan yang kedua adalah kerja sistem emosional tidak cukup dengan pusat. Bisa kita apa? Ya, di bagian image system ini adalah tulang NK ini sangat mempengaruhi oleh identitas kita. Kita memahami emosi dari NK yang akan menjadi dari dampak anak ini. Kalau kita sedang memahami ini, tidak mengerti kenapa tidak dimaksud. Tapi kenapa tidak dimaksud ada kesempatan indah dan tidak enak. Itu karena NK. Tapi kalau kalian emosi yang positif, sebenarnya kita Nah, ini tadi saya sudah sampaikan. Ketika di sel punya, saya membuat di sel ini, ada namanya fagostok. Pernah juga kita fagostok. Pernah ya, di fisiologi ada fagositosis. Fago itu artinya mana? Sit itu artinya sel. Itu. Ya, sit itu apa? Fagositosis. Ada bakteri makan sel, tidak banyak fagositosis. Yang makan namanya fagosit, ya dimakan. Habis dimakan bakterinya mati, terus dibuang di dua kainan. Ada bakteri yang dimakan di kainan itu namanya proses namanya fagositosis. Ya detailnya ada di sini. Dia menyerang fagosit, ya fagosit dan selnya. Dia akan menyerang, akan menelan dan kemudian memuntahkan. Iya kecil. Bakteri yang besar, sel fagosit tidak bisa. Maka diserahkan sama komponen imunitasnya. Nah, ini perbedaan antara sistem imun alami semua manusia pada bagian dasar. Ada yang sistem yang didapat. Kalau aslinya, ya semua manusia punya. Kalau yang didapat, ya, kalau kita lapar, diberikan atau kalau bayi perlu dua tetes sah, itu sengaja. Kalau nggak sengaja, tidak sengaja. Ya, tapi kalau ini sebenarnya kita, ya organismenya vertebral kita bayar. Bertulang belakang kita punya, spesifikasinya rendah. Kenapa? Karena setiap bibir binatang, setiap binatang responnya akan sama. Biasanya bagus semua. Yang dari kumpulan salmonella itu bagus.
yang dalam yang dalam rumah A jadi fokus. Yang dalam rumah B jadi fokus. Tapi kalau di N, di adaptif itu berbeda-beda, ya sangat spesifik, sangat tinggi. Responnya cepat. Kalau yang alami ada penyakit, oh ada yang mengalami stroke, bisa siap langsung dilakukan evakuasi buat anda. Tapi kalau penyakitnya kita yang menggunakan adaptif, dia relatif slow. Tadi saya katakan, terpapar yang tadi selama hari lalu, ini beberapa fokus. Terus kemudian, apa yang bermemori? Sel ini tidak ada memori. Tidak ada. Padahal itu tidak harus. Tapi kalau ada ini ada memori. Oh, itu dia bersyukur. Anak-anaknya ada. Nah, sel yang berperan kalau di sistem imun ilir yang tadi disebut dengan sel darah putih ada 5, 4 dari sel darah putih itu berperan di sel ilir. Dan satu sel darah putih yang timus itu berperan di darah. Ya, di sini ada neutrofil, ada monosit ataupun makrofag sama ataupun tidak makrofag. Monosit itu ketika membedakan data, makrofag itu kalau sudah satu bintang kelima. Misalnya kakinya lemah, maka monosit dari tulang belakang kita kirim ke apa namanya luka kita. Sepanjang pengiriman dia bentuknya adalah monosit. Tapi kalau tidak ada di bekas luka kita, ya makanya diusul dengan tangan tangan dan lain-lain. Saya sudah berpikir. Maka waktu siapa? Maka ini besar. Waktu itu waktu sudah. Biasanya besar. Ya maka waktu itu. Atau sel dendrit, sel pas, NK sel yang bisa saya sampaikan. Atau kalau ini ada CD4, CD8, CD4, CD8. Nanti akan disukai di kota-kota-kota darah. Sistem mekanismenya ada fagositosis, ada kemotaksis, ada opsonifikasi, nanti disampaikan lebih dalam. Dan karakteristiknya ini menjadi base layer. Nanti ada virus, tidak ada kuman, itu menyerap. Ya. Terus ini, ketika ada fagositosis, muncullah sitokin. Kenapa tinggal dari sitokin? Dari kata-kata waktu ada sitokin orang-orang yang melakukan penyakit di sitokin tapi nanti tetap orang sitokin. Nah ini saya coba jelaskan faktor sitokin ya, ini adalah virus COVID diserang itu sama ini ya, sama bagian ini tidak masuk tidak sama lubang itu ada sirianya lolos virus COVID ini kan kecepatan sama lendir di permukaan saluran pernafasan masih molor sebentar tidak masalah itu maka muncul sel fagositosis ya ketika dimana ada sel fagositosis di mana tidak karena misalnya pasti itu tidak dicapai dengan apa itu tidak ya lagi ketika dia dimana sama konsumen ini memproduksi esensi pesan cara komunikasi di dalam dia mengeluarkan zat namanya sitokin. Sitokin ini lah yang didapat sama sel-sel limfosit, sel-sel imunitas anak pribadi. Ada sitokin itu benar kalau ada makhluk fisik, kan ada sitokin. Itu adalah bahasa yang dipakai oleh makhluk oleh sel-sel fagositosis untuk minta bantuan karena dia tidak cukup dia tidak makan saja dia butuh sel adaptif untuk serangan adaptif untuk kuman-kuman lain maka diproduksikan sitokin disebut sebagai sitokin artinya produksi sitokinnya banyak kalau betul ya. Kenapa banyak artinya produksinya banyak sedikit makanya dan ketua fagositosis tidak lebih tinggi. Kalau produksi sitokin karena ada makin banyak
Yang selalu sedia di peredaran darah itu adalah ini. Ketika darah kita terkupas, pembuluh darah kita terkupas, langsung terjadi di tangan. Ya, di mana pun kita kena waktu, kita kena nonjol, kita kena secupit, dan yang lain, itu ada pembuluh darah. Asyidah. Kalau ini sesuai kita, lingkungan kita misalnya di sum-sum tulang, jadi butuh waktu dulu, kita untuk dikirim nanti masih bisa tahu nah, si poki dan sebagian menurut dimana aku ada limposit tolong mengistik ya, tapi ya maka semua peredaran dalam mati sendiri ya, karena semua peredaran dalam jangan ditanamkan kunci dan tempat di mana kita tahu itu tahu dengan jantung progres semua dengan karena semua darah sini akhirnya sudah kalau kita ada kita mesti kalau kita jatuh kita turun karena semua darah sini kenapa mengirimkan depos air nyeri ya kenapa kalau nyeri karena kita darah kita lagi di mesti kok bisa hamil ya karena darah mengalir di situ banyak maka jadi apa maka kalau mas oh, artinya terluka bengkak kalau ini jangan karena terluka ini kita nggak terluka di sini tapi kalau kita terluka kita nggak masalah aja ya ya karena tidak ada kondisi apa kan aku bilang kondisi ya itu harus panas kan ada kalau ada luka tidak yang baik kalau ada rumor, merah, tumor, bengkak, kalor, nas, dolor, nyeri, rumor, kalor, tumor, sama rumor, kalor, tumor, musuhans. Kita berbicara tentang manifestasi dari perangkat di mana pun terjadi manifest. Ini semuanya dikenal dengan sitokin tadi. Permasalahannya adalah physical barrier tadi ada berbagai jenis ya. Dari kulit, dari membran mukosa di pembuluh atau pencernaan kita, ataupun di apa namanya di urogenital di perempuan di vagina kalian masing-masing itu punya apakah ada korden urogeninya juga yang untuk melindungi karena langsung terpapar dengan dunia luar berbeda dengan laki-laki ya, perempuan itu kan terpapar sudah terpapar stres itu juga sebenarnya berbeda dengan laki-laki kemudian ada pH yang tinggi di khusus di lambung ada keringat kita ada kemudian kita semuanya juga mengandung komponen itu ini nanti bisa dibaca terkait dengan ini tadi sorry ini lima respon mulai dari
ada rubor, kemerahan, ada kalor, itu hangat, ada tumor, itu artinya bengkak, ada dolor, itu artinya nyeri, ada fungsionalis atau kehilangan fungsi. Kok bisa terjadi seperti itu? Tadi sudah saya sampaikan di sini. Ada lima hal yang mendasari. Kenapa kalau kita versi kita ada muncul di mana? Itu yang ya. Kemudian semuanya ini adalah apa namanya produk-produk yang dilepaskan oleh sel-sel tubuh kita ketika ada senyawa. Inilah cara berbahasa dalam tubuh kita. Tubuh kita saling berkomunikasi melalui histamin, bradikinin, prostaglandin, sitokin, serotonin. Ini adalah zat yang dikeluarkan oleh sel imun ketika cuma biar sel-sel imun yang lain bisa membantu. Ketika ada imun semuanya ini naik. Ada yang pernah kena alergi ketika ramadhan mulai ada udah nggak ada lain cuma nulis ada yang alergi itu histaminnya di dalam darah langsung bau besar ada udah ini dalam semua akhir dasar dari ini penting dari mana dapat. Nah, ini ketika pada sitokin yang jadi masalah. Sitokin yang tinggi itu memang lebih besar, tapi ini berbahaya bagi kita. Karena sitokin menekan sistem imun, kecuali menekan nafsu makan. Maka kalau kita sakit, disuruh semua itu. Maka ternyata justru itu tidak ada rasa itu tinggi sitokin yang pertama. Kok bisa anoreksi yang baru? Tidak bisa merasakan sitokin itu tidak jelas. Anoreksia tidak mau makan, emosinya tidak jelas. Agresinya tidak jelas. Dia bertambah atas. Maksudnya dia jelas. Nah, kalau ada sitokin, berangkat sendiri. Pada anak kita yang harus sikit, sitokin itu berhubungan di sana atau enggak? Lebih tinggi atau enggak? Ini juga. Itu sayangnya tidak. Ketika kita tidak mau makan, jangan kemana-mana atau juga bingung dan tidak ada makan, jangan kita tidak minta dapat kesian lagi. Itu kan itu kan istilahnya kita koreksi kehilangan cuma. Jadi hari ini kalau kalian apa pun makan banyak itu bekas itu tujuannya untuk pembuluhnya secara suasana. Ya, jadi kamu sudah nah ini saya capture lebih tahu tentang apa sih sitokin itu tadi gitu. Ini ada lima fungsi lima mekanisme tadi sudah saya sampaikan. Terus ini ada fagositosis, saya ulang-ulang terus-menerus biar teman-teman bisa paham apapun itu tentang fagositosis. Dia ini item-item kecil ini adalah virusnya atau kumannya, ini sel fagosit, dia mendatangi, dia mulai attack, dia mulai engulf, menelan, terus sudah di dalam sel fagosit, terus keluarlah lisosom, ya ini kecil-kecil putih lisosom. Lisosom ini akan mencerna kuman tadi. Nah, kalau sudah dicerna, ya dilepehin lagi, sudah mati. Kemudian sel fagosit ini cari lagi siapa yang bisa dimakan ya. Tapi tidak bisa memakan sel tubuh kita sendiri. Kenapa? Karena sel tubuh kita itu permukaannya adalah licin. Kalau sel kuman permukaannya kayak corona ada apa tanduk-tanduknya. Jadi dimakan gampang. Kalau sel tubuh kita mau dimakan ya jadi licin. Ya, itu mekanisme tubuh kita disetting untuk tidak salah kena karena enggak punya mata. Ah, ini selnya makan aku. Ya, tapi kalau licin enggak bisa. Itu sel tubuh kita. Kemudian sel tubuh kita juga ada proteinnya. Jadi terbebas dari fagosit. Jadi aman, tidak akan menyerang diri sendiri.
Kemudian sel tubuh kita itu mengenali sel-sel imun, neutrofil dan makrofag itu adalah fagosit paling utama. Ya, dua fagosit paling utama, neutrofil sama makrofag, dia mengenali protein tertentu dari zat-zat asli. Jadi yang membedakan ini tubuh kita, ini zat asli. Maka yang saya serang harus. Oke, itu tiga hal. Kenapa fagosit ini tidak pernah salah telan. Kemudian ini tadi adaptif, itu tadi kalau kita dikenalkan maka limfositnya akan bekerja. Nah, di adaptif ini ada dua jenis, ada humoral, ada termediasi sel. Humoral itu berarti memproduksi antibody. Cara mengamalkannya antibody, maka B, maka limfosit B. Kemudian termediasi sel, maka limfosit T. Ya, itu nanti punya mekanisme sendiri-sendiri. Limfosit B humoral, ini keterangannya. Limfosit T, ini keterangannya. Ya, mereka punya mekanisme sendiri-sendiri. Ini nanti akan, ini hanya brief aja. Nanti akan dalam di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang limfosit B dan limfosit T, semuanya berbeda. Ketika ada respon, semuanya tadi sudah saya sampaikan, respon kedua selalu lebih tinggi tetapi lebih cepat dan lebih aman, lebih cenderung responnya lebih aman. Ini sistem tubuh kita, sistem imun kita, belajar tentang imunologi hanya ada di satu slide ini aja. Kalau satu slide ini aja paham, percayalah itu terkait di semua jenis kasus. Ya. Sistem imun innate, sistem imun adaptif. Sistem imun innate itu external defenses, mulai dari physical ataupun chemical barrier. Jadi kalau ini pakainya limfosit B atau limfosit T. Limfosit T itu artinya T, timus, berarti di kelenjar timus ada tiga jenis, 1, 2, 3. Limfosit B itu berarti antibody, bikin antibody. Nanti jadinya imunoglobulin, ada IgA, IgM, IgD, IgE sama IgG. Nah, nanti diskusikan di kesempatan berikutnya. Terus untuk menguji kalian, ini bukan PR, tapi untuk merefleksikan kalian paham atau belum, seharusnya kalian bisa menjawab contoh barometris apa. Kemudian bisa membedakan antara innate sama adaptif apa. Kemudian kira-kira mengenai sama COVID apa. Ya, atau kalau nggak COVID, monkeypox, kalau nggak hepatitis yang baru atau penyakit-penyakit. Oke, ada yang mau tanya sebelum saya tutup? Cara ngomong tapi ternyata masih punya waktu sampai 10 itu ya sebenarnya waktu komputer kayak itu kan harus apa yang kalian perlu pahami, silakan fisika barrier contohnya apa kulit apalagi dan Enzim. Yang tidak terlindungi pun itu pasti ada itu peluang ya kita lihat jadi orang yang mengalami sakit Oke, kemudian imunitas didapat dengan imunitas alami. Alami, jadi
responnya itu Pak, jadi apa? Menangani setiap yang masuk ke sana. Ya, ada sales spesifik tanya benda. Yes, payment di tanya lebih tidak teknik. Ya, oke, apa lagi? Tidak memiliki semua. Ada lagi? Alam itu apa? Apa membedakan alam? Semua manusia langsung sama. Ya. Oke, ada lagi? Yes. Apa mekanisme yang harus tukang makannya jadi ya Pak Bulu makan si itu selnya proses yang Pak Bulu fokus dan itu untuk dressing Pak Bulu. Oke, ada lagi. Nah, kalau yang ada ini yang dijawab apa spesifik, yang spesifik baru kenapa sama 5 kali. Kemudian apakah stres nomor ada gambar lagi. Apakah ketika kita pernah terbang sengaja tidak sengaja pernah digambar mengelola jadi ada kali kepada nama ini masalah ada tim imuniti eksternal imuniti imunitas didapat imunitas diperoleh itu sangat ya berdasarkan hal ini didapat sudah tampak apa sepanjang usia manusia tersebut itu mengalami karena pernah mendapatkan vaksinasi apa di masa lalu bisa memori itu bisa hilang ada waktu yang di maka tadi sampaikan ketika kita dapatkan vaksinasi COVID harus diusahakan kamu nggak mungkin setiap hari hari ini kenapa tuh di depan apa tuh nggak mungkin karena memori masih tapi percaya ya memori kita akan mengambil yang lain hilang maka ketika hilang ambil yang lainnya bisa lagi ya jangan lupa imunisasi waktu itu kan kedua maka setiap yang kita lakukan kita akan sulit tapi memori setelah vaksinasi covid dan kita akan belajar terus berikan pengalaman juga sebenarnya kita lagi esoknya kita coba lagi kita enam bulan itu sudah lagi itu kalau cepat kalau perlu di pagi itu nggak ada berarti sudah pertama sudah plus terus setelah malam sudah lengkap kondisi. Kalau tadi kan masih ada sekitar empat ratus sekarang kita tidak masih. Jadi dia untuk waktu 5 tahun 6 tahun masih lupa yang lain. Begitu kalau kamu dan bangga kalau itu berubah. Tapi yang kita barangkali kalau sudah pernah dapat imunisasi apa sangat sangat mungkin. Tapi nanti ketika kita tua sistem kita mulai lupa. Memori itu juga tidak. Ketika kita harus sempat, kita harus pernah yang saudara yang pernah tercampak pernah kan di mana mungkin apa
Kalau imunitasnya tidak turun, makanan kita tidak cukup, maka kita akan sangat susah. Karena setiap bulan kita kena virus pilek, ya influenza. Setiap bulan kita dan setiap bulan memang setelah kita satu normal 8-10 setiap tahun kita akan pilih satu. Tidak ada yang mau kenapa? Karena virusnya di influenza itu ada banyak. Yang kedua, selain ada banyak, artinya kamu pernah mulai A sampai Z. Sampai C. Tapi mungkin aku rasa, karena sih virusnya pernah belajarnya B, D. Maka ketika ada C. Tapi dia, karena pengalaman juga, kamu lagi karena sudah belajar apa, ya, terus influenza itu banyak, ya. Ini yang saya kedua saya ingin tanya. Mungkin itu juga tidak. Karena virus influenza itu mutasinya cepat. COVID itu termasuk virus dan airborne virus itu cepat sekali mutasi. Karena dari ini kita belajar bahwa ada varian B sekian juga setelah Delta setelah gamma alfa itu sampai ke delta mungkin dari tanda ada karena satu delta tenang sudah sama omikronnya banyak nama nama ini ada apa virus influenza dan virus airborne atau lalu lalu udara itu sangat cepat berinteraksi artinya apa ketika kamu punya kenalan karena kita sudah kalau akses kalau kita lulu kita pernah kena pada itu kita ini menjadi lulu buat kita ada nanti bisa diajarkan dari bapak kecuali kita tinggal di lingkungan yang sekali yang terus menerus lalu ada yang lingkungan ini dua dan dua ini kita bisa dikoreksi tapi akses kalau kita tidak seperti mungkin itu bukan sakitnya. Oke, bisa itu kita ada yang mau boleh sudah. Jadi untuk memorinya itu bisa hilang lebih tepatnya karena dia itu mutasinya terus mutasi terus apa nih kita perlu memorinya hilang itu gimana? Kalau mutasi terus menerus, kamu kan bukan memori hilang karena kita nggak punya memori. Ya, karena sistem imun itu harus benar-benar kok. Ini misalnya ujungnya kayak gini. Maka sistem imun kena kok. Mati lagi. Tapi ketika sudah bermutasi, ya kita lihat kan ini lah. Ini memori. Muncul lagi. Bisa masuk kan? Muncul respon imun yang mana? Dia akan menyesuaikan. Sudah punya ini di sini. Lah yang ini. Oke, itu ketika ada ini lagi bisa nggak? Bisa, nah, kita punya penyakit ini. Tapi dia bermutasi jadi ini nggak? Bisa. Tapi ketika bermutasi jadi ini, bisa nggak? Maka kenalan lagi. Maka bilang, maka itu tadi, semakin kita selain tak apa-apa dengan dunia luar, sebenarnya sama. Oh, tapi kalau berarti otak itu baik, ya. Tapi berani kotor dari diri sendiri itu juga bisa diambil. Tapi saya belum kenal. Mungkin dengan sama yang kedua sudah pernah diri cara sama. Kamu jadi itu mau baik. Kalau kamu yang yakin bakal menunjuk baik, tidak bisa. Kalau kamu yakin dari pertemuan dan baik, oke, ya, ini
Ada pertanyaan nih teman-teman yang belum dipaham betul, mohon maaf tadi saya sempat lama di bagian ini, silakan teman-teman nanti dipelajar. Limfosit B, bone marrow. Kalau limfosit T, saps. Kemudian susun tulang, media di terjadi imus. Tapi pusatnya imus, mana kita yang tengah luka adalah ada sarkoma yang tak akan COVID atau punya waktu untuk transfer itu dari bone marrow. Seperti itu, luka di bone marrow juga dari bone marrow dikonsumsi. Di mata kamu itu timbus, tunggu mata dulu baru bisa dipakai. Kalau nggak bisa, kalau belum mantu, nggak bisa dipakai. Limfos itu di mata batu. Berbeda dengan Chile. Jadi selalu tiap yang di pembuluh darah, maka semuanya tetap. Di mana pun ada pembuluh darah, ketika berupa sobek atau infeksi, langsung. Ini harusnya sama. Harusnya sama, jadi lebih berhasil. Oke. Kalau mungkin relatif terserah ini tidak ada spesifik. Kalau sudah punya memori, kalau belum punya memori, ya berdoa yang harus belajar itu. Di limfos. Kemudian lokasinya, kalau semuanya di pembuluh darah dan sistem limfa di organ limfoid, seperti apa? Jendela kecil, jendela kecil, punya memori, semuanya punya memori. Pengenalannya kalau sistem limfa itu dengan antibody, dan kalau limfosit itu dengan sel T, kalau antibody dan antibody itu kerjanya adalah imunoglobulin atau IG. Ya, ada lima jenis IG. IgA, IgG, IgM, IgG, IgG. Nah, itu berbeda-beda. Saya nggak belajar itu di ini, tapi di fase lanjut ada yang memakai tugas lagi sekarang lima hampir lagi tugas ketika makan alergi udah yang pernah sudah bekerja itu GE ketika kalau alergi udah saat itu saya sudah lagi GE imunoglobulin yang pasti karena itu harus karena untuk mengumpul darah darah itu dan itu kalau yang itu kan sudah cukup ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nanti ini saya sudah saya record, nanti akan saya post di YouTube. Teman-teman bisa memutar kembali. Oh, ada Pius, selamat siang Pius sama Kristi. Nanti silakan kalau tadi sempat tidak mengikuti dengan baik, teman-teman bisa itu saya hapus. Dan juga materinya di e-learning yang baru, kita pakai e-learning dengan programnya Sevima, nanti bisa diproses, tapi memang sekarang belum. Saya juga belum. Untuk, terima kasih untuk hari ini, terima kasih buat teman-teman yang mengikuti juga di Zoom, semoga kuliah hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Mater nuwun.